إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين هذين خطبة جمعة رحمني ورحمكم الله pada zaman modern seperti ini dikala manusia banyak terlena dengan kecanggihan teknologi, dengan gemerlapnya dunia ini, maka banyak di antara manusia yang lupa tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini. Mereka pun melupakan tentang kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun lalai dari mempelajari agama yang selama ini mereka peluk. Oleh karena itulah ma'asyal muslimin rahimani wa rahmukumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya sekedar mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian tentang ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun ucapan para ulama yang berkaitan dengan kewajiban, dengan keutamaan, dan tentang pentingnya belajar ilmu agama. Semoga hal ini bisa mengetuk hati kita untuk kita belajar dan terus belajar tentang agama kita, agama Islam. Belajar tentang apa itu Islam yang berdasarkan Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW ataupun pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah, di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan dan pentingnya belajar ilmu agama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula dengan para malaikatnya dan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana kedudukan orang yang memiliki ilmu agama. Allah sebutkan setelah menyebutkan dirinya, setelah menyebutkan para malaikatnya, kemudian Allah menyebutkan bagaimana kedudukan ulul ilmi, orang-orang yang tahu agama Allah, yang mereka tahu tentang tauhid, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui ilmu agama ini dengan yang tidak mengetahui ilmu agama? Jawabannya pasti tidaklah sama. Dalam urusan dunia saja, dalam urusan ilmu dunia, tidak sama antara yang tahu ilmu dunia dengan yang tidak tahu ilmu dunia, apalagi yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Berkaitan dengan ilmu agama, tidak akan sama yang tahu tentang agama Allah dengan yang jahil tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Narfa'u darajatin man nasya', kami angkat derajat orang yang kami kehendaki dengan ilmu, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yaitu dengan ilmu agama ini, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman
dan yang tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah para sahabat Rasul sallallahu yang mereka antusias belajar ilmu agama, yang mereka menyebarkan ilmu agama ini. Demikian pula dengan tabi'in, imam-imam yang empat. Mereka Allah tinggikan derajat mereka sampai akhir zaman nanti dikarenakan ilmu agama yang mereka pegang, dikarenakan mereka betul-betul orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman mereka ada para umara, para pemimpin, para raja. Namun yang lebih dikenang oleh manusia adalah para ulama tersebut, yang mereka betul-betul tahu ilmu agama, yang mereka betul-betul menyebarkan ilmu agama ini. Allah abadikan kisah-kisah indah mereka. Allah jadikan mereka sebagai suri teladan bagi kita semuanya. Pada saat itulah Allah berfirman, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikri, para ulama, orang yang berilmu agama, jika kalian tidak mengetahui. Mereka adalah rujukan bagi umat. Mereka adalah tempat untuk manusia bertanya tentang urusan agama Allah Ta'ala. Ini sebagai bentuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat mereka dengan menjadikan mereka sebagai rujukan, sebagai tempat untuk mereka ditanya. Demikian pula Allah berfirman, memuji para ulama, memuji orang-orang yang tahu ilmu agama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena tidak akan mungkin orang itu merasa takut kepada Allah kecuali dengan tahu agama Allah, tahu tentang Allah, tahu tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pujian Allah di dalam Al-Qur'an sangat amat banyak sekali terhadap orang-orang yang tahu ilmu agama, yang mau belajar ilmu agama. Ini semuanya mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwasanya kewajiban seorang manusia, seorang muslim adalah belajar ilmu agama. Apalagi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala juga banyak mencela, banyak mengancam orang-orang yang jahil terhadap agamanya, yang tidak mau belajar agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang tidak mau belajar agamaku, maka kami jadikan kehidupannya itu sempit dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kemudian orang itu akan bertanya pada hari kiamat, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, mengapa engkau ya Allah membangkitkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku di dunia dalam keadaan melihat? Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dahulu ketika kami turunkan ayat-ayat kami, engkau pun melupakannya, engkau tidak mau mempelajarinya. Maka pada hari ini pun, pada hari kiamat, aku pun melupakan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak mau dilupakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka jangan pernah melupakan agama Allah. Jangan pernah meninggalkan untuk kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita menjadi orang-orang yang jahil, untuk kita menjadi orang-orang yang tidak tahu urusan agama kita. Allah berfirman, "Wala takunanna minal jahilin." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang jahil yang tidak tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga lihat Nabi Musa alaihissalam, beliau berlindung kepada Allah daripada menjadi orang-orang yang jahil, yang bodoh tentang agamanya. Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah firmankan, beliau mengatakan, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menjadi orang-orang yang jahil, yang tidak tahu urusan agama ini. Oleh karena itulah ma'asyal muslimin, kalau kita tidak mau untuk dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang-orang yang mau belajar ilmu agama, yang berpegang teguh dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul menjadi orang yang bisa beribadah kepada Allah, yang bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Aku lupa lihada, wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
itulah sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kewajiban seorang manusia untuk belajar ilmu agama dan sekaligus bagaimana kedudukan orang yang belajar ilmu agama. Kemudian kalau kita tengok kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah, maka kita banyak akan mendapati bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang kewajiban, keutamaan, dan pentingnya belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW, ataupun pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya, Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," rawahu Ibnu Majah. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita bukan hanya sekedar salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Namun belajar ilmu agama ini adalah suatu hal yang mendasari ibadah tersebut yang hukumnya wajib untuk kita mempelajarinya. Bagaimana kita bisa salat? Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa, zakat, haji, dan sebagainya kalau kita tidak belajar ilmu agama? Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak akan mungkin kita bisa mencontoh salatnya Rasul tanpa kita belajar terlebih dahulu bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih yang berkaitan dengan bagaimana tata cara salat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Demikian pula dengan puasa, zakat, dan haji. Kalau kita mau ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, harus didasari oleh ilmu, ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada kebaikan kecuali pada diri orang yang belajar ilmu agama. Karena kalau orang itu tahu agama, maka dia bisa beribadah kepada Allah, menjalankan tugasnya di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin orang itu bisa beribadah kepada Allah tanpa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan belajar dan belajar agama Allah SWT. Terlebih lagi, dikala kaum muslimin berpecah belah, dikala banyak kelompok-kelompok yang mengaku yang paling benar, maka kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang urusan agama, kembalikanlah kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasulullah SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Kembalikan semua kepada ilmu agama. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, tidak ada kebaikan pada diri seorang Muslim kecuali dengan dia belajar dan belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang tidak ingin surga Allah Subhanahu wa taala? Inilah jalannya. Inilah satu-satunya jalan menuju surga Allah. Belajar ilmu agama, mengamalkan agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup hanya itu saja. Rasulullah SAW bersabda, "Wa masama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatajarasuna bainahum." Illa nazat alaihimu sakina wa ghasyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullah fiman inda arwahu muslim. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar agama Allah SWT. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Malaikat akan mengelilingi majlis mereka. Dan Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Keutamaan orang yang belajar ilmu agama di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan majlis ilmu adalah taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini. Kalau seandainya ada taman surga, itulah majlis ilmu. Sebagaimana Rasul bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati sebuah kebun-kebun atau taman-taman surga, maka ambillah pelajaran darinya, ambillah manfaat darinya. Para sahabat bertanya,
Apa itu riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, hilakul zikr, majlis zikr, majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dijelaskan tentang akidah yang benar, dijelaskan tentang bagaimana ibadah yang benar. Itulah taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi alhamdulillah, fasilitas untuk belajar ilmu agama terbentang di hadapan kita. Masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Al-Amin, menyediakan kepada kita semuanya taman-taman surga tersebut. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakannya, jangan pernah kita terlambat untuk kita belajar ilmu agama sebelum maut mendatangi kita dan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Munkar wan Nakir, dua malaikat, tentang siapa Rabbnya, tentang siapa nabinya dan tentang agamanya ini. Nanti kata Rasulullah SAW, akan ada orang-orang yang ditanya oleh malaikat tersebut. Dia hanya menjawab, haha la adri, aku tidak tahu. Aku mengikuti manusia apa yang mereka ucapkan. Mengikuti saja, tidak mau belajar ilmu agama. Dia pun tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, sebelum ajal mendatangi kita, belajarlah ilmu agama agar kita bisa menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir di alam barzakh nanti, di alam kubur nanti, dan kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk kita terus belajar ilmu agama sampai akhir hayat kita nanti dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua azabnya di dunia maupun di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.